ya. Dan woi. Itu belum kemana gue. Berjalan aja. Oke, kenapa? Kenapa? Iya, kenapa? Hebat ya. Ya. Yesus, kuasamu nyata. Tuhan, terus beri kemampuan buat para guru, para pendidik. Beri kekuatan ekstra untuk para pengasuh yang tinggal bersama-sama mereka. Dan 24 jam sehari mereka bersama-sama. Tuhan, penuhi asrama ini. Asrama Anugerah, asrama Gilgal. Penuhi dengan kuasa surga, dengan kemuliaan Tuhan. Supaya lahir orang-orang hebat Tuhan dari Papua ini. Terima kasih untuk anugerahmu yang besar. Biar mereka semua hidup dalam kebenaran. Dalam takut akan Tuhan. Sehingga terjadi suatu kolaborasi. Kesatuan yang hebat. Dari pengurus yayasan. Dari pengasuh. Dari guru-guru. Dari semua kami. Yang ada di Nabire. Yang ada di luar Nabire. Kami jaga kekompakan ini. Terima kasih. Mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin nanti di Papua. Mereka jadi berjanji di hadapan Tuhan. Ayo semuanya. Terima kasih kalian menyayangi anak-anak ini, betul? Betul. Yang apa kalian kepada mama, papa, kakak-kakak pengasuh? Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ya, ya, di sana. Pulang, pulang. Satu, dua, tiga. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Udah, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah susah. Pergaulan yang buruk menyesatkan yang baik. Sudah. Janganlah kamu sesat. Kata lain, janganlah kamu ngawur. Janganlah kamu sembarang itu. Janganlah kamu sembrono. Jangan mau semaunya sendiri. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Berapa hari yang lalu, masih ingat Kak Oja? Yang pegau juga dia emangnya. Iya. Tiba-tiba dia telepon papa. Ada apa? Nah, dia cerita, tiba-tiba dia ingat dia dapat foto ya TK berpola asrama pertama di Nabire. Saya bilang, Oje, kamu dapat foto ini dari mana? Dia tuh tiba-tiba ada di Facebook. Terus dia menangis. Kemana semua ini kakak-kakak ini? Aduh, saya nggak bisa jawab. Yoga, ya. Dari generasi pertama, ada yang jadi siapa ya? Yang di Karang Tumaritis. Sepi. Sepi. Oh ya, Sepi ya. Sekarang masih jadi dosen dia di Stimik. Ya. Sepi. Kau aja kirim foto itu. Telepon sedih sekali. Dengar ya. Maka itu, ayo kalian jangan buang-buang waktu. Pergaulan yang buruk. Papa tanya, kalian jawab. Mana lebih mudah? Mencari pergaulan yang buruk atau pergaulan yang baik? Nah, kalian ngerti. Sangat mudah untuk mencari pergaulan yang buruk. Sangat mudah. Justru di situ hancurnya masa depan. Ingat judulnya, Papa beri judul apa pertemuan kita hari ini? Bertemu para calon pemimpin Papua dan dunia yang akan datang, yaitu kalian semua. Amin. Tentukan pilihan hidupmu dengan mudah sekali memilih pergaulan yang baik supaya tetap baik sampai seterusnya.
hal yang masih menyedihkan. Kemarin dalam perjalanan, ya, saya ketemu dua orang yang tanya masalah KKB yang ada di Papua ini, kelompok kekerasan bersenjata. Akhirnya sampai pada kesimpulan, nah dua orang ini bukan orang Papua, satunya orang pemerintahan, satunya pengusaha. Mereka hanya cerita yang jelek tentang Papua. Ya memang fakta. Sampai mereka berkata, maaf ya Pak, walaupun Bapak bukan orang Papua asli, tapi setelah sekian tahun, 10 tahun Bapak di Papua, dan lihat kiprah, mereka juga lihat apa di sosial media tentang kalian semua. Wah, kami salut Bapak bisa begitu. Nah, dalam diskusi itu sampai kepada begini. Misalnya, KKB itu menang, lalu Papua itu lepas dari Indonesia. Nah, dengarkan itu. Pak, apa nggak lebih berbahaya? Nah, Bapak belum jawab. Tahu jawabannya nanti. Nah, yang dari pemerintah itu tahu. Dia bilang pada pengusaha ini, betul sekali. Saya orang pemerintahan, tahu masalah terbesar Papua itu kesukuan. Saya bilang betul sekali. Maaf ya, sama hitam, sama keriting. Dan orang pemerintah ini berkata kepada pengusaha ini, antara orang pantai dengan orang gunung itu sampai hari ini masih musuhan, betul atau salah? Nah, lalu pengusaha ini tanya, lah, jadi nanti kalau betul-betul Papua merdeka, jadi perang sendiri, saya bilang pasti, karena mereka akan berebut. Makasih. Tutup aja. Bahasa akan berebut, siapa nanti jadi presidennya? Orang Papua ke orang gunung atau orang pantai? Betul tidak? Ngeri sekali. Maka itu jangan mimpi, masih terlalu jauh. Sebelum kita masing-masing untuk menyadari bahwa kita ini satu keluarga dan macam surga. Betul? Maka itu siapkan diri kalian untuk jadi orang-orang hebat. Beberapa dari orang-orang yang ikut gabung melihat kalian semua sekarang yang ada di Zoom, Instagram, Facebook, sebagian besar mereka belum pernah ketemu kita, belum pernah ke Papua. Tapi saudara kita, baik dari luar negeri maupun dari Indonesia yang ikut Zoom, Instagram, Facebook sekarang ini adalah orang-orang saudara yang sangat mendukung masa depan kalian. Begitu harus serius. Ada kesempatan. Ingat sampai hari ini, maaf bukan merendahkan, tapi ini fakta. Sampai hari ini, belum ada LSM atau yayasan atau lembaga apa saja yang mampu membuat sekolah berpola asrama di tanah Papua yang bisa jenjangnya dari TK sampai SMA, SMA. Baru kita di tempat ini. Ya, maka itu gunakan kesempatan ini untuk kalian jadi orang-orang hebat. Lihat kakak-kakak pengasuh yang menyayangi kalian semua. Joko tahun berapa ya? Waktu itu ada kunjungan dari DPRD Papua. Waktu itu masih satu provinsi Papua. Dari komisi apa lupa? Komisi A. Ya, dengar ya. Wih, itu Papua shock. Tiba-tiba salah satu ibu, ya, ibu Indiri ya, Iwangin. Ketika ibu Iwangin dari DPRD Komisi A dari Jayapura mengunjungi sekolah kita, waktu itu baru SD atau SMP saja, SD saja. Terus lihat daftar guru, woi, ibu DPR ini marah. Kenapa yayasan? Saya lihat kok cuma sedikit orang Papua yang mau jadi guru yang direkrut di sini. Wah, apa syok? Karena nggak sempat mikir kok ada orang bertanya seperti itu. Mama Joko langsung jawab, ibu, bukan kami tidak mau terima
sosiora Papua untuk mengajar. Tapi nggak mau. Wah, kaget ibu DPR ini. Lo kenapa tidak mau? Nah, karena yang jadi guru di sini itu pengabdian, tidak terima gaji. Nah, sosiora kita yang Papua maunya gaji PNS. Nah, kami yayasan baru mulai. Waduh, waktu dapat jawaban itu, saya bersyukur. Lalu saya lihat wajah ibu DPR ini malu lah. Karena dia usul orang Papua dan kenyataannya begitu. Maka itu kalian punya kesempatan ini luar biasa. Waktu SMP sudah jalan, kami dipanggil oleh Pak Bupati. Bukan, Pak Bupati Enaro. Jadi kami berangkat ke sana. Saya lupa siapa Bupatinya, orang Papua. Diskusi masalah pendidikan, ya Pak Bupati Enaro minta supaya di Enaro kali ada sistem sekolah seperti ini. Tapi syaratnya satu ya, ini Pak Bupati ini orang Papua, dia bilang begini, jangan berikan kami guru-guru orang Papua asli, paket kami. Kenapa Pak Bupati berkata begitu? Karena sedih. Melihat yang Papua ini gak sepenuh hati melayani anak-anak. Nah, inilah beberapa contoh yang ada. Maka itu kalian, anak-anak, dengan semua apa yang kami katakan hari ini, Papua masa depannya di tangan siapa? Saya bilang. Saya. Nah, kalian yang menentukan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Papua akan jadi apa tergantung kalian semua. Simpan itu. Tapi itu harus serius, gak bisa main-main. Maka itu, siapkan diri kalian. Jadi orang-orang hebat di tanah kalian sendiri. Amin. Tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Baca ini ayat yang kemarin yang tadi dikatakan kakak Inu, Pengkhotbah 9 ayat 10. Semua kita harus hidup punya konsep seperti ini. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Ya, simpan firman ini sebagai pendorong dan kekuatan untuk kita maju. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Ya. Lagi sekali terima kasih kakak-kakak, mama, papa, pengasuh yang sebagian besar bukan orang Papua tapi mau mengasihi anak-anak kita orang Papua ini. Pengkhotbah 9 ayat 10 sudah? Ya, per kalimatnya 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dimulai tangan. Nah, stop dulu. Lihat ini. Segala sesuatu. Jadi berapa hal? Semua, bukan banyak semua. Yang dijumpai tanganmu. Tadi kakak Inu bilang, sekarang yang kalian jumpai apa? Pensil, pena, dengan buku. Untuk apa Inu? Untuk belajar. Kerjakan, baca terus. Segala sesuatu dijumpai tanganmu. Untuk dikerjakan. Terus. Kerjakan itu sekuat tenaga, serius, sungguh-sungguh, tidak main-main. Tolong disimpan dan diingat. Pernah kehilangan uang? Nah, bisa dicari lagi? Pernah kehilangan handphone? Nah, bisa beli lagi? Bisa. Apa saja dalam hidup kita bisa hilang dan bisa kita cari lagi. Hanya satu yang gak bisa dicari. Waktu. Setuju? Setuju. Waktu. Berapa kali Papa pesan kepada kalian? Suatu hari, ya ini ilustrasi, tapi pernah terjadi. Maka itu Papa bisa ngomong. Jangan sampai... kenapa? Apa ini? Lihat ini ya. Suatu hari ada satu keluarga
Si ayah umurnya hampir 50-an. Anak-anak sudah remaja. Suatu hari mereka satu keluarga lagi duduk bersama-sama dalam keadaan yang sangat kesulitan, sangat menderita. Tiba-tiba si papa ini berkata kepada anak-anaknya, "Aduh, seandainya dulu waktu papa masih muda, dengar-dengaran pada kakek nenekmu, maka hidup kita tidak sesusah sekarang." Apa arti kalimat itu? Menyesal. Kira-kira kalau kalian jadi anaknya orang ini, timbul perasaan apa? Marah. Kenapa bapak dulu masih muda nggak mau nurut? Kalau tidak kan kita nggak sesusah sekarang. Untuk makan susah, untuk beli ini beli itu susah, untuk sekolah juga susah. Nah, catat ya, jangan ada di antara kalian nanti setelah kalian menikah punya anak-anak dan ngomong seperti ini, "Aduh, seandainya dulu waktu papa mama masih tinggal di asrama besar di Kalibogo, belajar yang rajin, maka hidup ini gak semenderita sekarang." Ada gunanya gak penyesalan itu? Sama sekali. Masa seumur 50 mau balik ke asrama lagi? Mungkin tidak. Iya, siapa mau ngajar? Karena kakak pembimbingnya malu juga. Serius ya? Jangan terjadi kalau nanti kalian sudah dewasa dan punya anak, ngomong kalimat ini. Ulangi, segala sesuatu yang dijumpai anakmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Terus, betul, suatu hari nanti semua kita akan mati, betul? Tapi jangan terlambat. Ketika kita masih sehat, serius menangani ini, serius kerjakan sekuat tenaga. Oke, ada yang mau tanya sesuatu? Ada yang di Zoom, Instagram, Facebook, coba dibaca, Ben, ada yang tanya. Nah, nanti sebelum kita akhiri, Pak Benny akan ngomong sesuatu, karena Pak Benny yang usul untuk ada ibadah khusus dengan kalian. Ya, sambil cari. Ada yang mau tanya? Di sini, siapa saja? Kalau nggak ada, mau yang tanya. Ada yang mau gagal? Iya. Masukkan sumur di depan sini biar jadi kodok saja kalau ingin gagal. Oke, kuat, hebat. Kalau nggak ada yang mau gagal, jadi mau proses. Ada Ben? Ada. Ayo Pak Ben ini kesini. Kenapa kok tiba-tiba hari ini ada usul supaya ada acara yang tenang suaramu, hujannya nggak keras ini. Siapa yang suka sejarah? Sejarah. Jadi Bapak Mendy ketika menjadi pengurus Yayasan Besar, ya, itu belajar sejarah tentang Yayasan Besar. Dan sampai hari ini Bapak itu sampai hafal tentang Yayasan Besar. Jadi Yayasan Besar itu dimulai oleh satu orang. Siapa orangnya? Dari tahun 1981, beliau itu sudah ada di Eropa, sudah ada di Amerika, sudah ada di Australia, sudah pelayanan di luar negeri, sudah enak beliau. Kurang apa lagi kalau mau tinggal di luar negeri? Betul? Tetapi dalam di luar negeri itu beliau ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Makanya beliau mencari sebuah tantangan. Bukan cari masalah ya, tapi cari tantangan. Nah, dalam kekurangannya itu beliau menemukan sebuah buku. Ada yang tahu bukunya?
from Jerusalem to Irian Jaya. Dari buku itu beliau mengenal Irian Jaya atau yang kita sebut sekarang Papua. Bayangkan ya, sudah di Amerika, di Eropa, di Australia, mau-maunya ke hutan. Tahun 81 gitu loh ya, kalian belum ada apa-apa tahun 81, bapaknya baru lahir. Ya kan? Tapi beliau mau ke Papua. Begitu. Dan akhirnya pada tahun 87 beliau itu, ke Salatiga mendirikan sebuah yayasan bersama dengan teman-teman sepelayanannya, yaitu namanya Yayasan Pesat. Dan tahun 90 beliau ke Irian Jaya, yaitu ke Jayapura. Jadi tadi pingin action rindu dijawab dan beliau pergi ke Irian Jaya. Dan tahun 91 beliau mendirikan sebuah sekolah SMA Kristen pertama, bayangkan ya, SMA Kristen pertama di Wamena. Kenapa langsung SMA? Tujuannya begini, beliau ingin setelah SMA cuma 3 tahun, anak-anak ini lulus sekolah, lalu mau dikuliahkan sama beliau. Karena yang dicari adalah sumber daya manusia. Beliau percaya lewat sumber daya yang bagus, pemimpin yang bagus, Papua akan berubah. Tapi apa yang terjadi? Setelah berdiri 3 tahun, SMA itu bubar. Pengasuhnya enggak tahan, enggak kuat. Tapi ingat, perhatikan ini. Ketika beliau sudah pelayanan yang dirintis dari Eropa, Amerika ke Papua ternyata bubar, beliau mencari firman. Beliau merenungkan firman, seluruh tim berdoa, bahkan doa puasa. Dan akhirnya dari doa puasa itu mendapat pernyataan, ingat ya, dari Tuhan. Bilangnya itu begini, untuk mendidik anak-anak Papua tidak bisa dimulai dari SMA. Harus dari TK dan diasramakan. Dari situ muncul istilah pendidikan berpola pertama di Papua atau pertama di Irian Jaya di tahun itu. Lalu tahun 95 beliau kesini. Apa yang rindu ingin Bapak sampaikan di sini? Cikal bakal pelayanan yang ada di sini itu ada di kalian. Bahkan tujuan Bapak ada di sini itu untuk kalian. Bahkan Bapak ada di sini itu karena ada kalian. Betul tidak? Jadi pelayanan Yayasan Pesat, ada sekolah, ada macam-macamnya ini, itu hanyalah tambahan. Fokus utama tujuan pelayanan Yayasan Pesat adalah asrama. Jadi kami ini serius dengan kalian. Kami dari Papa yang kemana-mana pergi, kami pengurus yayasan, serius untuk kalian. Kami serius untuk anak-anak yang ada di asrama. Oleh karena itu, waktu ada pelayanan di sini, Papa tanya kepada Papi, cuma 2 hari, asrama harus dilayani juga. Harus ada ibadah tersendiri juga. Kenapa? Pasti kalian juga rindu dengan Papi, betul tidak? Kalian rindu dengan Papa, betul tidak? Jadi, karena ini pelayanan kita, pelayanannya adalah, tujuannya adalah adik-adik ada di sini. Kalian adik-adik ini adalah tujuannya kami. Serius. Manfaatkan ini dengan sangat-sangat benar. Jangan sia-siakan waktu. Ketika Anda menyia-nyiakan waktu, adik-adik melupakan yang ada di sini. Yang rugi bukan kami. Kami enggak rugi. Ingat ya, bukan yayasan yang rugi. Tapi adik-adik sendiri yang akan rugi. Betul tidak? Masa depanmu akan hilang. Kesempatanmu enggak akan ada lagi. Dan mulai hari ini, dengar, anak-anak yang ada di asrama enggak boleh ada yang mabuk. Enggak boleh ada yang merokok.
Gak boleh ada yang melawan. Karena yang rugi bukan kami, tapi kalian sendiri yang akan rugi. Siap itu semua? Siap. Nanti setiap api ada di sini, kami terus upayakan untuk kita selalu bersama seperti ini. Ya, kita upayakan terus seperti ini. Jadi tujuan Papa tadi yang sudah di Amerika, di Australia, sudah pelayanan di luar negeri, bayangkan ya, hanya mengingat adik-adik semua ada di sini, hanya ingin mengenal adik-adik di sini, ingin menyelamatkan Papua ada di sini. Mari yang ada di sini, semuanya yang ada di anak di asrama ini, jangan sia-siakan kesempatan. Kami itu menyayangi kalian semua dengan setulus hati. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada kami beda-bedakan. Oleh karena itu, sayangi pengasuh pendamping yang ada di sini. Mereka berkorban demi kalian semua. Lihat Bapak Ibu Ibe. Dalam satu tahun, kehilangan suami, kehilangan anak. Tapi ingat, lihat ya badannya kurus semua. Tapi masih setia ada di sini. Itu untuk siapa? Yang terima kasih, Mam Evo. Oleh karena itu, setiap pengasuh yang berbicara di sini, itu semuanya untuk kebaikan kalian semua. Untuk kebaikan kalian semua, untuk masa depan kalian semua. Untuk Papua, supaya ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan akhirnya kalian yang akan menjadi jawaban untuk Papua ini sendiri. Amin. Amin. Mama Yoko akan sharing sesuatu. Silakan. Nah, di antara guru-guru pertama yang masih tetap bergabung dengan kita, Mama Yoko, Bapak Melki, Bapak Yoja, ya Mama Almin. Empat ini yang masih dari awal sekolah ini berdiri. Yang kuat suaranya. Oh, yang ingin Mama sampaikan bahwa hargai waktu. Anak-anak, semua kita cuma mengingatkan kalian bahwa masa depan Tuhan atur tapi ditentukan oleh langkah kalian. Betul tidak ini? Betul. Satu hal yang Mama Yoke sering marah dengan kalian, maaf, tidak bisa menghargai waktu. Jam mandi mesti teriak-teriak baru datang. Pergaulan kalian jaga dari hari ini. Kalau hari ini kalian salah bergaul, jangan mimpi bahwa masa depan yang penuh harapan itu akan kalian dapat. Ingat ya, jangan bergaul yang salah. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, kalau nanti kalian sukses, kami nggak pernah bermimpi kalian akan lihat kami di hari tua. Cuma kami bermimpi nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat untuk anak-anak ini, untuk para guru, para pendidik, para pengasuh. Terima kasih, memberkati semua donatur secara finansial, doa, dan macam-macam lagi berkati mereka. Bahkan sebagai besar mereka belum pernah kena biri, tapi mereka hatinya ada di sini. Terima kasih Bapak, lanjutkan pekerjaanmu ini, lanjutkan. Terima kasih, kalau bulan depan tanggal 8 akan peresmian asrama Gilgal yang baru. Terima kasih, berkati anak-anakmu dari Jakarta First Community Church yang Tuhan gerakan untuk membangun asrama hebat itu. Terima kasih untuk kasihmu. Ialah kehendak di surga jadi dengan sempurna karena ketaatan ini semua. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau bekerja. Haleluya. Amin. Ayo. Tuhan berkati semuanya.